Kereta api Mutiara Selatan. Oke, Mutiara Selatan telah melintas. Kereta lokal Cibatu yang tadi sempat tertahan karena kereta Malabar dan Mutiara Selatan telat ya, akhirnya diberangkatkan keretanya. Hari ini hari Selasa tanggal 15 bulan Februari 2022. Kereta ini biasa berangkat pukul 6 lewat 55 menit. Hari ini kereta berangkat pukul 7 lewat 26 menit. Ya, kereta ini pukul 7 lewat 26 menit diberangkatkan dari Jakarta. Terima kasih untuk masinis dan asistennya serta para kru dan petugas yang berdinas di stasiun Cibatu. Para petugas yang ada begitu ramah ya. Masinisnya juga menyapa barusan, terima kasih. Kita doakan agar semua selamat sampai di tujuan ya. Bapak Ahmad Wasim sudah menurunkan kembali ke posisi normal ya. Oke, mantap.
dengan Murtado yang ada di seberang sana. Oke, kita nantikan nanti momen kereta uji coba dari Bandung Cibatu ke Garut ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcel. Ya, ini merupakan kereta api parsel super mewah dengan rangkaian luar dinas 3 stainless steel ya. Mantap. Dan ini selain super mewah, parsel super panjang. Ditahan di stasiun Cibatu karena tadi terjadi keterlambatan kereta api Malabar dan dia harus bersilang dengan kereta api Lodaya.